Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama MM Bendowi dalam intip-intip karangan. Pada kesempatan kali ini saya videokan kepada sahabat YouTube semua, yaitu tanaman balon atau dengan nama latin Canpocarpus psychocarpus. Tanaman ini sangat cocok sekali tumbuh di daerah tropis, yaitu tanaman yang cukup cantik, cukup indah, dan biasa digunakan buahnya untuk dekorasi pengantin atau dekorasi pesta-pesta yang menggunakan bunga-bunga yang segar. Demikian teman-teman, inilah tanaman bunga balon. Inilah adalah bunganya, berwarna putih seperti lonceng. Apabila masih kuncup, tertutup dan sudah dewasa mekar dan akan membentuk bakal-bakal buah. Istilahnya bunga balon, tapi ini yang balonnya adalah buahnya, karena di dalamnya ada biji-biji yang bisa untuk perkembangbiakan kembali. Tanaman ini sangat cocok sekali dengan media tanah, pupuk, dan arang sekam. Perawatan penyiraman dan memberikan cadar atau cagak apabila tanaman ini terlalu lebat tumbuhnya, maka buahnya akan banyak sekali dan akan melengkung-melengkung atau roboh kalau tidak memakai cadar. Dengan teman-teman, perawatan cukup dengan penyiraman. Tanaman yang sangat cantik dan cocok sekali untuk tanaman karangan atau bunga-bunga di teras-teras rumah, dan sangat cocok untuk di taman-taman bunga karena tanaman ini tumbuh cepat. Nah, penyerbukan yang sedang dilakukan oleh tawon pencari madu ini juga melakukan penyerbukan. Dan teman-teman, terima kasih sekali yang masih gabung bersama channel Intip-Intip Karangan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan gabung, like, komen, dan subscribe di channel Intip-Intip Karangan. Dan inilah tanaman balon atau bunga balon yang dapat dikembangbiakan dengan tek batang ataupun dengan penebaran biji, yang mana di dalam balon ini adalah buahnya, ada biji-bijinya. Apabila sudah tua akan mengering dan bijinya berwarna hitam dan dapat ditanam di media tanah, pupuk dan arang sekam, bisa di dalam pot polybag ataupun di dalam langsung ke dalam tanah. Sekian teman-teman, sahabat YouTube semua, tanaman bunga balon yang sangat cantik dapat menjadikan koleksi di teras, di kebun, dan di taman-taman rumah Anda. Demikian, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, semoga bermanfaat. Dan salam jaya pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.